Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi kita ya, tentang aplikasi rekam medis di sarana pelayanan kesehatan ya. Di sebelumnya kita sudah tahu bahwa ada sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, itu merupakan aplikasi yang digunakan sebagai, katakanlah, alat untuk mengolah informasi dalam pelaksanaan manajemen atau manajerial atau pengelolaan atau tata kelola daripada rumah sakit. Nah, namun saya ingin mengajak kalian untuk memahami seperti apa sistem informasi manajemen rumah sakit yang ada itu, ya, baik rumah sakit maupun puskesmas, ya. Kita tahu ada perbedaan aplikasi untuk pelayanan di rumah sakit dan di pelayanan di puskesmas. Tapi prinsipnya di situ adalah, kalau saya sebagai orang komputer melihat itu adalah SIM, sistem informasi manajemen. Ya. Itu sebuah aplikasi yang digunakan untuk membantu manajemen ya, dalam melakukan tata kelola di apakah itu rumah sakit ataukah di puskesmas. Ya, jadi secara aturan penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit ini sudah diatur dalam Permenkes. Ya, sudah diatur dalam Permenkes. Ya, ini artinya okelah untuk perhatian orang kesehatan terhadap sebuah aplikasi itu sudah baik. Buktinya sudah ada Permenkes yang mengatur itu. Nah, yang jadi masalah adalah sejauh mana isi dari sistem informasi manajemen itu memang betul-betul membantu dalam tata kelola rumah sakit atau puskesmas tadi. Karena pada prinsipnya, sebuah sistem informasi manajemen adalah aplikasi ya, atau teknologi komputer yang digunakan untuk membantu ya, untuk membantu pencapaian target, pencapaian tugas secara efektif dan efisien di dalam sebuah rumah sakit. Sebagai umum, banyak rumah sakit. Apakah itu bisa masa normal sakit. Jadi di sini dikatakan untuk mengintegrasikan ya untuk menjadi satu teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh proses pelayanan. Seluruh proses pelayanan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, prosedur administrasi secara tepat dan akurat. Apakah iya? Apakah memang demikian adanya? Jangan-jangan ini cuma teorinya aja. Kenyataannya nggak begitu. Karena jika sebuah sistem informasi tidak dibuat atau sudah dibuat dengan baik, tapi tidak digunakan dengan baik. Pada akhirnya, itu bukan mempermudah, bukan meningkatkan efisiensi, bukan meningkatkan efektivitas, justru kontraproduktif. Seandainya itu tidak
direncanakan atau tidak dibuat dengan baik. Kalaupun sudah dibuat dengan baik, tidak dilaksanakan dengan baik. Ya. Seringkali, contoh misalnya, seringkali manajemen mutu, ya. Quality management. Kita punya standar mutu untuk prosedur pelayanan misalnya. Kalau merujuk kepada ISO 9000 bahwa pelayanan harus harus bagaimana? Begini, begitu, begini, begitu. Maksudnya, prosedur itu untuk menuntun kita supaya melakukan prosedur yang baik dan benar. Tapi, kalau tidak dilaksanakan dengan baik dan benar, itu jadi tugas tambahan. Jadi beban tambahan yang harus dilakukan. Nah, begitu juga penggunaan sistem informasi manajemen rumah sakit ini. Ya. Seandainya bahwa contoh pendaftaran pasien harus tercatat di komputer. Misalnya. Tujuan untuk dicatat di komputer pendaftaran itu untuk apa? Untuk apa? Kalau sekedar untuk gaya-gayaan bahwa rumah sakit kita sudah menggunakan komputer untuk pendataan pasien, itu jadi kerjaan tambahan. Kenapa nggak cukup lapor ke petugas, Pak, nama saya, siapa, kita tunjukkan KTP aja, terus langsung dicari medical record-nya, habis itu langsung dibawa ke ruang dokter. Jauh lebih simpel. Daripada harus menyiapkan sebuah sistem informasi berbasis komputer, yang mana harus beli komputernya, harus beli printer, harus training petugasnya, dan sebagainya lah. Kan jadi tambahan. Seandainya kita nggak tahu untuk apa sebuah sistem informasi berbasis komputer itu diterapkan. Oke ya. Nah, seyogyanya, sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit itu memberikan banyak manfaat dalam hal efisiensi dan efektivitas. Bukan justru menjadi tambahan beban tugas seharusnya. Ya. Ingat ya, di sini dikatakan penggunaan SIM RS akan membantu mengumpulkan, membantu untuk mengolah, membantu untuk menyajikan data dengan lebih. Tapi betulkah SIM RS digunakan untuk demikian? Ya. Sebab kalau SIM RS memang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data, maka seharusnya informasi yang dihasilkan dapat dijadikan dasar ketika pimpinan mengambil keputusan. Misalnya, yang saya tahu kalau dalam sistem informasi manajemen bisnis misalnya, ya. Saya nggak ngomong rumah sakit, saya ngomong bisnis saja gitu. Ya. Misal, jika saya punya toko, minimarket lah katakanlah, saya punya data barang apa yang paling banyak dibeli oleh pelanggan. Jadi kalau saya punya minimarket misalnya, saya akan cek di data yang ada di mesin kasir itu. Saya keluarkan datanya, saya ekspor datanya. Oh, ternyata orang beli kopi, maka dia juga beli gula. Saya dapat simpel seperti itu karena dalam ilmu komputer ya, dalam bidang ilmu saya orang data mining ya. Data mining itu cara kita menggali pengetahuan dari data. Ada teknik namanya teknik asosiasi. Maka dengan sebuah algoritma saya bisa membuat pola transaksi belanja pelanggan di sebuah
supermarket atau minimarket? Jadi misalnya kalau orang beli kopi maka dia akan beli gula, kalau dia beli susu maka dia akan beli roti. Ya, kalau dia beli roti maka dia akan beli selai misalnya. Termasuk probabilitas komposisinya berapa banyak juga bisa dihitung. Artinya saya bisa bahkan memprediksi dari data transaksi itu saya akan tahu misalnya, memang ada korelasi antara orang beli gula dan orang beli kopi. Tapi berapa persentasenya? Itu bisa dihitung, bisa diketahui. Misalkan, dari 10 orang yang beli kopi, 7 orang beli gula. Artinya apa? Artinya, kalau saya punya kopi sebanyak 10 kilo, maka saya harus juga punya stok gula sebanyak 7 kilo. Karena dari 10 orang yang beli kopi, 7 orang akan beli gula. Atau sebaliknya, ya. Orang beli gula, perbandingannya dengan yang beli teh, berapa banyak? Ya, sehingga saya bisa ngatur, ketika saya sebagai pimpinan manajemen dari minimarket tadi, saya akan bisa menentukan, mengambil kebijakan, berapa banyak stok barang yang saya harus punya. Itu bisa dilakukan. Nah, itu salah satu manfaat dari sebuah sistem informasi manajemen. Ya, tapi itu adalah sistem informasi manajemen bisnis. Ya, sekarang kalau SIM RS, SIM rumah sakit, kira-kira mampukah sistem informasi itu mengeluarkan rekomendasi kira-kira rumah sakit ini butuh dokter apa sih? Dokter spesialis apa yang dibutuhkan? Jadi kalau tahun depan mau nerima karyawan baru, ada penerimaan pegawai baru, penerimaan dokter, dokter spesialis spesialis apa yang dibutuhkan? Jangan sampai nanti nambah penerimaan dokter yang sudah berlebihan. Atau justru tiba-tiba aneh. Ya, mungkin pengen populer, seolah-olah ini di sini ada ahli, apalah katakan, let's say, ahli kanker otak. Padahal nggak pernah ada riwayat orang sakit kanker otak di sana, gitu. Ya, dokternya nganggur aja, nggak pernah ada pasiennya. Itu baru dalam hal penerimaan pegawai. Obat. Di rumah sakit pasti ada bagian farmasi. Obat apa yang harus diorder ke farmasi, gitu, ke perusahaan farmasi. Jangan sampai nanti nafsu kontrak dengan perusahaan farmasi ya untuk membeli obat bagi pimpinan rumah sakit. Ya, berapa banyak ya stok obat kadaluarsa akibat nggak ada yang mengkonsumsinya karena nggak ada pasien yang sakit itu. Artinya salah beli gitu. Nah, ini yang harusnya yang dimaksud dengan poin ketiga di sini ya. Informasi yang dihasilkan oleh SIM RS dapat dijadikan dasar pihak manajemen untuk mengambil keputusan terkait perbaikan dan peningkatan kualitas layanan. Harusnya begitu. Tapi kita lihat nanti bagaimana SIM RS yang ada ya. Salah satu manfaat penggunaan SIM RS bagi petugas rekam medis adalah dapat memudahkan petugas melakukan telusur. Telusur itu tracing.
tapi yang dimasak dan tracing di sini seperti apa nanti kita lihat. Ya. Mengetahui pasti letak atau posisi rekam medis yang dibutuhkan. Ya. Oke. Secara umum siklus pelayanan seperti yang ada di sini, pasien datang ke tempat pendaftaran pasien. Terus dicek ini pasien baru atau pasien lama. Ya. Kalau pasien lama berarti akan diambil dokumennya di bagian file. Tapi kalau dia pasien baru, ya, maka di tempat pendaftaran pasien baru pendaftaran lagi. Ya, kalau pasien lama berarti dicari di tempat file. Terus dikirim ke TPP, ya, tempat pendaftaran pasien, terus dibawa ke, ya, di mana tempat dia dilayani, apakah di poliklinik, kalau rawat jalan, UGD, kalau di UGD. Ya, nanti hasil dari poliklinik atau UGD tadi harus rawat inap apa tidak. Kalau harus rawat inap, maka akan kembali ke tempat pendaftaran rawat inap. Nah, ini ya, saya sudah pernah singgung rasanya. Aneh rasanya, kenapa harus dua kali gitu? Daftar lagi gitu loh. Kenapa harus didaftar sekali lagi gitu? Baru dikirim ke bangsal perawatan. Tapi kalau tidak perlu rawat inap, maka datanya dikirim ke bagian assembling, masuk ke bagian coding, diindeks, dan kemudian disimpan kembali di file. Ini seperti ini kira-kira siklus perjalanannya. Jadi kita lihat, ini ada kasus untuk rawat inap, ya, rawat jalan dulu. Dia pasti pertama rawat jalan, ya. Prosedurnya seperti apa? Yaitu dia akan dari tempat pendaftaran sampai akan berakhir di poliklinik. Kalau dia emergency akan dilaksanakan di unit gawat darurat. Kalau nanti keputusannya lanjut rawat inap atau tidak gitu. Jadi ada prosedur pengambilan rekam medis. Kalau sudah pernah dirawat di sana, berarti dia pasien lama, ada filenya. Kalau dia pasien baru, berarti baru dibuat. Yang pada akhirnya akan sampai kepada penyimpanan kembali rekam medisnya. Nah, kita lihat dari prosedur tadi. Ada beberapa proses, ya. Proses pertama adalah distribusi berkas. Distribusi berkas rekam medis, ya. Oke. Distribusi rekam medis, ya. Di distribusi rekam medis itu kita artikan sebagai pengiriman berkas. Ya, karena berkasnya kalau pasien lama berarti sudah kesimpan di file rekam medis, ya. Tapi kalau dia pasien baru, berarti perlu dibuatkan ininya, rekam medisnya. Dan nanti berkasnya itu akan didistribusikan, akan dikirim ke, nah, kemana nih? Tinggal kalau dia rawat jalan, berarti dikirim ke di klinik. Kalau perawatan dilakukan emergency, berarti di berkasnya dikirim ke UGD. Nah, tinggal kalau dia masih manual, masih berbasis kertas, proses ini biasanya ada petugas yang nganter-nganterin. Ya, bisa dibawa tangan, kalau banyak mungkin pakai keranjang atau pakai troli, atau mungkin kalau gedung bertingkat, ya bisa saja ada lift kecil, lift khusus untuk barang misalnya, bukan lift untuk orang ya, barang yang bisa dikirim dari lantai berapa ke lantai berapa khusus untuk ngirim ini aja. Atau bahkan ada yang pakai kayak gas gitu, kayak tembakan di selongsong. Jadi kayak ya ada
Bayang seperti pipa paralon besar gitu. Nah, itu kayak lift, tapi isinya bisa kayak lift gitu ya. Macam-macam namanya. Ya. Namun, pada umumnya di Indonesia seperti itu. Rumah sakit yang paling canggih pun rasanya masih demikian. Ya. Rumah sakit yang paling canggih pun masih pada umumnya berbasis kertas. Tapi saya pernah lihat di Singapura ya seperti ini. Ini saya ambil fotonya rumah sakit apa? SGH, Singapore General Hospital. Yang mana ketika suster atau dokter datang berkunjung ke ruangan pasien, ya, dia langsung bersamanya ada komputer. Ada komputer yang standby atau dia pakai meja kecil yang bisa jalan, ada rodanya, terus di atasnya ada laptop. Artinya dia wireless, nah, nggak pakai kabel dia. Dia bawa kemana-mana, semuanya sudah langsung komputerisasi. Jadi kalau sudah itu berarti sudah terdistribusi melalui jaringan komputer. Nggak ada lagi dokumen fisik seperti yang gambar yang atas ini. Distribusinya. Ya, distribusinya tinggal buka aplikasi. Nah, di kita yang sudah berjalan sampai sekarang, ya, kalau kita coba lihat jenis rawatan, kita tahu ada rawat jalan dan ada rawat inap. Maka menurut Permenkes tahun 2008 nomor 269 isi rekam medis itu minimal ada 10 hal yang perlu dicatat, direkam, direcord. Ya. Dan karena ini adalah rawat jalan, maka pasien tidak menginap. Maka dengan kata lain, maka setelah selesai proses perawatan atau proses pelayanan kesehatan di waktu pelayanan itu diberikan, maka dianggap hari itu selesai perawatannya. Ya. Dengan demikian, maka berkas medisnya pun selesai digunakan. Sehingga di layanan rawat jalan ini, selain tadi ada proses distribusi, maka juga akan ada proses pengembalian. Oke. Tapi sekali lagi, ya, coba kita lihat pada layanan ini. Betulnya sama aja nih, baik rawat jalan maupun rawat inap kurang sama karena kita sedang ngebahas tentang rekam medis. Kan pada kenyataannya fisik dokumen rekam medisnya masih berbasis kertas, belum berbasis elektronik. Jadi ketika sebuah dokumen rekam medis akan didistribusikan, artinya dia akan keluar dari ruangan penyimpanan seperti filing kabinet seperti ini, dia akan diawali dengan membuat dokumen tracer. Seperti ini contohnya. Ini kalau dibesarin silakan dilihat nanti ya. Dokumen tracer itu adalah pencatatan bahwa dokumen itu diambil oleh siapa, pada tanggal berapa, pada jam berapa, dikirim ke mana, yang nerimanya di sana siapa. Sebagai bukti bahwa
dokumen rekam medis, bundel rekam medis pasien tersebut keluar dari file, dari filing kabinet. Jadi penelusurannya masih manual. Tinggal itu kalau berkasnya pasien lama, kalau pasien baru, ini baru aja dibuat. Masih kosong semua. Ini dicari, kalau pasien lama itu dicari. Dicari. Konyolnya kalau si petugas males nyari. Petugasnya males nyari, atau dia nyari nggak ketemu. Ya sudah, buat seolah-olah daftar pasien baru aja. Padahal di situ sudah pernah dicatat pasien ini mungkin ada alerginya, pernah dikasih obat apa sebelumnya. Tapi karena tugasnya malas mencari, karena ini gambar filing kabinet sedikit, ini kecil ini. Kalau rumah sakit besar, ya. Ya, setelah itu baru dia akan didistribusikan menuju poliklinik yang bakal dikunjungi oleh si pasien. Kalau dia rawat jalan, kalau kejadiannya di UGD akan dikirim ke UGD. Ya. Apa yang ada dalam SIM RS yang sudah dimiliki oleh Depkes? Jadi yang ada, yang disebut dengan SIM RS yang ada sekarang ini adalah bahwa di tanggal berapa, di hari itu, ya, nomor rekam medis nomor sekian, ya, atas nama pasien siapa, itu dibawa ke poliklinik mana. Itu aja. Ini tampilan SIM RS yang ada, yang dikeluarkan ya, SIM RS GOS ini yang kita pelajari di minggu yang lalu, ya ini adalah open source ya yang dikeluarkan oleh Depkes ya, Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Jadi yang dicatat di sini dalam sistem informasi manajemen rumah sakit ini adalah bukan rekam medisnya masih fisik, masih berupa kertas, masih berupa map atau bendel. Yang tercatat di sini hanya nomor rekam medis atas nama pasien siapa, pada tanggal berapa, hari apa, dibawa ke poliklinik apa. Jadi ini tidak lebih sekedar untuk mencatat ya, pengeluaran bundel si pasien ini yang tadinya tersimpan dalam filing kabinet dikeluarkan ya, terus dicatat pengeluarannya. Tapi nanti si pasien itu sakitnya apa, dikasih pengobatan apa, dikasih resep obat apa, itu dicatat masih manual dengan kertas. Kira-kira kalau mau dibuat report dari data yang isinya hanya seperti itu, apa yang bisa dihasilkan untuk pengambilan keputusan pimpinan? Hah? Ya, paling-paling cuma kecatat bahwa pasien si Anu berobat tanggal sekian di poliklinik. Poliklinik apa? Penyakit dalam, poliklinik kandungan, poliklinik gigi. Gak ada yang lain. Itu yang rawat jalan. Selanjutnya yang rawat inap. Kita lihat. Di rawat inap itu ada identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil amnesis. Ya.
apa keluhan dan riwayat penyakit si pasien, apa hasil pemeriksaan fisik, diagnosis si dokter bagaimana, termasuk rencana perawatan dia selama rawat inap itu mau diapain aja, pengobatan, tindakan, segala macam, termasuk persetujuan tindakan, observasi klinis, dan seterusnya. Banyak. Ini kalau dokter gigi ini, pasien gigi dilengkapi dengan apa nih? Odontogram, ada paham saya. Ya. Jadi sebetulnya banyak yang dicatat sebagai data rekam medisnya. Tapi ini semua dicatat di kertas. Ya, sama dengan ini tadi yang rawat jalan tadi. Ya, yang rawat jalan tadi. Nah, ini ya, identitas pasien, tanggal waktu, hasil amnesis, hasil fisik, penunjang medik, diagnosis, dan sebagainya. Ya, untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik, dan sebagainya. Tapi ini semua dicatat di kertas. Jadi sistem informasi manajemen rumah sakit tadi hanya mencatat bahwa dokumennya keluar dari filing kabinet, dikirim ke klinik, ke poliklinik. Itu saja. Ya. Pun yang untuk rawat inap. Sebetulnya, sistem informasi manajemen tadi akan maksimal jika hasil amnesisnya itu direkam, dibuat kesimpulan, pemeriksaan fisik, penunjang medik, diagnosisnya dibahas dalam catatan digital misalnya, dan sebagainya lah. Ya, jadi selama si pasien rawat inap, maka selama itu juga bendel, ya saya bilang bendel, bendel rekam medisnya, map-nya kah atau apanya kah, itu ada bersama dengan pasien. Jadi selama pasiennya belum pulang, maka belum dikembalikan ke bagian penyimpanan. Bagian penyimpanan ini cuma mencatat dalam SIM RS-nya, hanya mencatat bahwa dia dikirim ke mana, ya, ke bangsal mana misalnya, pada tanggal berapa. Bahkan ketika pasiennya pulang, bisa jadi berkasnya belum kemana-mana. Berkasnya masih di bangsal itu juga. Masih ada di susternya gitu. Ya. Dan sekali lagi, pada SIM RS yang ada, dia hanya mencatat nomor rekam medis, nama pasien, itu ada di bangsal mana. Itu dikirim pada tanggal berapa. Itu saja. Bukan isi konten yang ada 13 tadi ini yang tercatat. Sampai di sini sudah bisa melihat titik lemahnya ada di mana? Hah? Sibuk nggak ngurusin SIM RS itu? Sibuk pasti. Ya, tapi begitu dia sudah diinput SIM RS itu, apa yang mau di analisis dari data yang kesimpan di sana. Bahwa ada pasien nomor pasien nama nama si Anu masuk di ruang perawatan Anu. Nah, selama sekian hari. Okay. Itu cerita kalau mendistribusikan baik untuk berkas rawat jalan maupun rawat inap. Nah, sekarang nggak ada pasien yang sakit. Nggak ada. Nggak ada pasien yang sakit. Ya. Tiba-tiba aja si dokter, dokternya itu juga ngerangkap dosen,
karena dokternya itu merangkap dosen, maka dia sebagai dosen harus punya penelitian misalnya. Maka dia mau meminjam rekam medis. Dia akan meminjam rekam medis. Maka SIM RS yang ada itu hanya mencatat bahwa bendel rekam medis nomor berapa, atas nama siapa, dipinjam oleh siapa, pada tanggal berapa. That's all. Karena kita tahu ya, rekam medis itu pertama esensinya itu adalah rahasia pasien. Yang kedua, itu data. Data mana yang boleh dipublish, mana yang nggak boleh dipublish. Yang disimpan dalam SIM RS yang ada sekarang itu hanya orang yang meminjam, bahwa data apa yang dia ambil dia nggak pernah tahu. Data apa yang diambil nggak pernah tahu. Itu cerita tentang berkas rekam medis keluar dari ruangan penyimpanan. Sekarang proses kedua, itu proses pengembalian. Ya, proses pengembalian. Ya, lebih kurang sama. Nggak ada bedanya. Jadi ketika proses kembali, itu hanya dicatat bahwa bendel rekam medis nomor sekian atas nama siapa kembali pada tanggal sekian. Ya. Baik yang rawat jalan maupun rawat inap. Nggak ada yang signifikan. Dia hanya berkasnya dikembalikan. Itu aja. Jadi seolah-olah nih, yang penting tuh fisik dokumennya keluar, fisik dokumennya kembali. Ya. Bahwa ada yang minjem keluar, ada yang mengembalikan. Bahwa bendel ini dikirim dari tempat penyimpanan menuju ke poliklinik mana. Bendel ini dikeluarkan dari filing kabinet, dikirim ke bangsal mana. Sudah selesai. Jadi kalau hilang atau nggak ada di dalam filing kabinet, artinya ada di bangsal sana. Gitu. Artinya ada di poliklinik sana. Gitu. Apa yang bisa dilaporkan oleh aplikasi yang demikian sebagai bagian dari upaya untuk membantu pengambilan keputusan di sisi manajerial rumah sakit jika kondisinya demikian? Minim sekali. Oke, itu tadi cerita tentang pengiriman, distribusi keluar dari ruang penyimpanan, terus pengembalian dari poliklinik atau dari bangsal kembali lagi ke tempat penyimpanan. Seandainya kita ingin ada olah data lah, ada proses ketiga tentang olah data. Apa yang bisa diolah dari data rekam medis yang kita miliki dengan sistem informasi manajemen rumah sakit yang demikian? Ya. Jadi pengolahan berkas rekam medis adalah tugas dari perekam medis, ya. Hal-hal yang harus dilakukan assembling, coding, indexing, filing dan penyusutan. Kebetulan saya di Fasilkom itu ngajar mata kuliah manajemen kearsipan. Kok kayaknya persis ya, sama seperti ini. Ya. Ya,
Saya kebetulan ngajar mata kuliah manajemen arsip. Ya, manajemen arsip. Jadi, kalau dalam administrasi umum, surat-surat, surat masuk, surat keluar, surat apapun, selalu ada filingnya. Lebih kurang seperti itu. Assembling itu apa? Assembling adalah secara terjemahan bermakna perakitan. Tapi maksudnya adalah membuat berkas rekam medis itu. Biasanya dibuat urut, ya. Ya, pertama kali datang, kapan, ya, perawatan pertama, ngapain, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu pun kalau tertib. Kalau sekali waktu pernah buyar kertasnya itu, ya sudah ditumpuk-tumpuk aja lah. Bahkan dokternya barangkali ketika ngisi, tanggalnya nggak urut, 4-4 halamannya. Bukanya aja ngisi gitu, mana halaman kosong diisi gitu. Ngisi nulis rekam medis itu. Saya bisa tahu gitu karena sebentar ya, ada yang manggil saya. Lanjutkan ya. Jadi saya bisa bercerita seperti itu karena saya ngelihat, karena saya rutin tiap bulan ke dokter kontrol. Ya, dokter yang ngerawat saya itu ketika ngisi itu mana halaman kosong aja. Karena dia bisa saja terlompat-lompat halamannya itu yang mestinya untuk nulis bulan ini dia isi di antara bulan sebelumnya dan sebagainya. Paling-paling kalau susternya namanya rajin, nanti kasih sikat-sikat misalnya. Contoh sekali waktu saya pernah, saya yang rutin itu dengan dokter kardiovaskular, dokter jantung, ya. Sekali waktu dia mengkonsulkan saya ke bagian yang lain, ke dokter yang ahli ginjal misalnya. Ya. Nah, apa yang diisikan oleh dokter ginjal tadi ketika mengisi rekam medis? Itu kecampur-campur dengan yang dokter jantung memeriksa. Artinya proses pembuatan rekam medisnya itu kurang baik. Harusnya ada section, misalnya itu ada bagian-bagian sehingga kita bisa tahu paling tidak apa beda perawatan yang dilakukan, ya. Termasuk di sini bagian dari assembling itu adalah pemeriksaan kelengkapan pengisian berkas. Jadi apa yang harus diisikan dalam rekam medis tersebut? Di sini dikatakan bahwa setelah digunakan rekam medis itu, ya, petugas seharusnya memeriksa kelengkapan isinya. Tapi saya nggak yakin saya. Begitu kembali ya sudah tumpuk lagi langsung aja simpan.
Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang dokter sendiri lupa gitu. Ya, karena kebetulan dokter yang ngerawat saya kawan kawan saya seangkatan kuliah gitu ya. Saya di teknik, dia di terang. Jadi kenal baik. Jadi dia sekali waktu pernah lupa gitu, lupa nulis. Akhirnya dia malah nanya ke saya, ini enggak waktu itu apa yang kita omongin? Kan aneh kan? Si dokter malah balik bertanya ke saya sebagai pasien. Dulu kita ngomong apa ya? Waktu itu kita diskusi apa ya? Katanya gitu. Saya ingatkan kita ngomongin tentang ini. Malah dia sempat nanya, obat mana yang di stop ya? Yang saya ganti dulu yang mana ya? Artinya dia lupa nulis bahwa ada obat yang tadinya obat apa terus diganti dengan yang ini, jenis ini. Ya, ada obat ini dosisnya dinaikkan, obat ini dosisnya diturunkan gitu. Harusnya dicatat di situ. Tuh. Ya karena semua ditulis secara manual tadi dan nggak ada prosedur untuk pengisiannya. Saya membayangkan seandainya rekam medis itu dibuat secara komputer di mana form-formnya itu sudah sedemikian rupa diatur, ya, sehingga dia kalau nggak ngisi misalnya dia ada warning, oh yang ini belum diisi, boleh kosong misalnya. Sehingga sistem itu akan mengendalikan prosedur supaya dipatuhi prosedur itu. Nah, konyolnya adalah menurut saya SIM RS yang ada sekarang, assembling yang dimaksud ketika akan diperiksa kembali oleh si petugas, kalau diperiksa. Itu saya nggak yakin petugasnya memeriksa. Karena pernah itu tadi yang saya ceritakan, saya dari dokter jantung dikonsulkan ke dokter ginjal. Ya. Setelah selesai dari dokter ginjal, saya kembali lagi ke dokter jantung bulan depannya, si dokter malah nanya, mana jawaban konsul dari dokter ginjal? Kan harusnya ada di dalam dokumen berkas itu. Artinya si dokter ginjalnya kasih komen. Menurut pendapat dia, begini, itu nggak ada. Jadi ketika dokternya nanya ke suster, susternya jawab, itu dok, berkas itu diambil oleh bagian administrasi. Loh, kenapa? Ya, itu untuk catatan penagihan ke BPJS. Karena saya pasien daftar satu kali, tapi berobatnya ke dua dokter. Harusnya kan cukup ke satu, tapi karena dikonsulkan ke dokter yang lain, kan jadi seolah-olah pindah poliklinik. Akan muncul dua tagihan di BPJS-nya. Jadi itu jadi dasar bahwa ada konsul ke sana. Tapi kata dokter yang mengirimkan, loh seharusnya kan saya yang nerima surat itu, bukan pakai administrasi. Jadi dengan kata lain, sederhananya, ada bagian dari medical record yang hilang. Karena diambil untuk kebutuhan administrasi. Padahal itu nggak boleh. Jadi bisa saja berkas rekam medis itu ada yang tidak lengkap. Disebut incomplete medical record, yaitu tipe ketidaklengkapan ketika berkas kembali dari unit layanan. Delinquent medical record, ketidaklengkapan, ketika berkas sudah dimintakan kelengkapan, ya,
kepada petugas, ya. Tapi setelah diambil dan diproses, ditemukan berkas yang masih belum lengkap juga. Jadi kalau yang benar itu adalah ketika medical record itu tidak lengkap, maka dia dikembalikan lagi ke asalnya di mana tadi digunakan dan diminta untuk melengkapi. Ya, tapi itu tadi saya katakan, saya nggak yakin petugas medical record itu memeriksa. Bahkan dia bisa saja tidak tahu ada bagian yang hilang dari medical record itu. Ada halaman yang hilang misalnya. Berikutnya setelah itu adalah setelah assembling adalah coding dan indexing. Ya. Ini saya bilang tadi coding dan indexing seperti saya ngajar mata kuliah manajemen arsip tadi. Ya, dikasih kode, dikasih. Nah, misalnya ini kode apa itu untuk penyakit jantung, kode apa untuk penyakit kandungan, ada kode untuk poligigi dan sebagainya. Ya. Itu kebetulan kode-kode itu ada rujukannya. Silakan dicari ya. Silakan cari. Jadi kode klasifikasi penyakit itu sudah ditetapkan oleh WHO. Ya. Sudah lama, tahun 1993. Ya. Tapi Indonesia baru tahun 1998 make. Ya. Nih, revisi 10. ICD-10 ya. Ini ada SK Menkes-nya ya. Kamu searching aja sendiri ya, cari nanti seperti apa pengkodenya itu. Ya. Coding dan indexing ya. Coding. Coding itu memang selalu selaras disambungkan dan indexing karena membuat kode untuk menjadi indeks. Ya. Ini ada penomoran-penomoran misalnya. Ya. Ini ya. Dan indexing. Ya. Ya, tapi sekali lagi kita lihat isinya hanya begini aja, ya. Ya, Dr. Boy, pas pasien keluar sembuh. Berikutnya, pengolahan data medical record itu, ya, yang berikutnya adalah filing yang juga digabungkan dengan penyusutan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di depan tadi kan dia terpisah sendiri-sendiri ya. Tugasnya itu ada 5, assembling, coding, indexing, filing, penyusutan. Ya. Tapi assembling dia 1. Coding dan indexing itu harus selaras. Coding itu membuat kodenya, indexing adalah penggunaan kode tadi. Jadi dia semacam pengklasteran, pengklasifikasian dokumennya, gitu ya. Jadi nanti dokumen ini ada di lemari mana, misalnya. Misalnya untuk anak, misalnya. Terserah nanti cara ngebaginya berdasarkan apa. Apakah berdasarkan kategori pasien atau berdasarkan kategori polikliniknya, ya, poliklinik anak, poliklinik gigi, poliklinik jantung, dan sebagainya. Yang terakhir adalah filing dan penyusutan jadi 1. Kenapa dijadikan 1? Jadi filing itu menyimpannya. Seperti saya katakan tadi bahwa di Indonesia pada umumnya semua medical record masih berbasis kertas, paper base, ya, masih bentuknya fisik kertas. Karena fisik kertas, maka petugas ya harus dapat menyimpan berkas tersebut. Masalahnya adalah ketika bertambah pasien, bertambah juga jumlahnya.
makin banyak atau makin sering pasiennya berobat, maka dalam satu bendel makin tebal isinya. Nah, kenyataannya adalah sebagaimana arsip pada umumnya, maka dokumen itu ada usia pakai. Ya. Jadi sekedar untuk informasi, kalau saya ngajar mata kuliah manajemen kearsipan, arsip itu ada arsip aktif, ada arsip pasif. Ya, arsip pasif itu yang nggak pernah dipakai. Sementara arsip aktif yang rutin masih dipakai. Ya, saya pikir dalam medical record pun demikian. Ada pasien yang masih rutin berobat, itu maka medical record-nya aktif. Terjadwal, apakah bulan sekali misalnya. Ya, sementara yang pasif, mungkin ada orang pernah ke Palembang. Waktu di Palembang sakit perut. Kena muntaber ya. Maka dia berobat ke rumah sakit. Maka adalah berkas dia, statusnya pasien baru. Setelah itu, dia pulang ke mana misalnya ke Surabaya, orang Surabaya. Dan tidak pernah datang lagi ke Palembang selama 10 tahun lebih. Nah, itu menjadi statusnya adalah pasif tadi. Pasif. Sebut pasif. Ya, karena kalau dalam arsip, arsip pasif. Ya. Tapi ada juga arsip yang memang sudah nggak dibutuhkan lagi. Kalau di arsip yang sudah tidak dibutuhkan lagi itu memang ini yang dimasuk dengan arsip yang akan dilakukan penyusutan. Kalau di medical record, misal jelas-jelas pasiennya dirawat di sana. Ya, pasien itu dirawat di rumah sakit itu. Pasien itu meninggal di rumah sakit itu. Jadi jelas di medical record-nya tertulis pasien meninggal, nah, dicatat dalam situ. Beda dengan yang tadi yang saya bilang tadi, ada orang dari Surabaya ke Palembang, berobat di Palembang, mesti pulang ke Surabaya sana. Kita nggak tahu dia masih hidup apa sudah meninggal di Surabaya sana. Karena nggak ada kabarnya lagi. Ini pasien yang rutin berobat di rumah sakit itu, meninggal di rumah sakit itu. Jelas-jelas di medical record itu pasien meninggal. Ya mungkin biasanya dokumen itu masih disimpan beberapa lama sesuai dengan prosedur, ya ada aturannya yang mengatur berapa lama harus disimpan dulu, mungkin ada untuk kebutuhan-kebutuhan. Tapi setelah lewat, katakanlah udah lewat berapa tahun misalnya, ngapain nyimpan dokumen orang sudah meninggal? Yang pasti gak akan datang berobat. Kalau ada yang datang berobat terus nyebutkan nomor medical record sekian gitu, pas dibuka situ ternyata terus pasien sudah meninggal dunia 10 tahun yang lalu, datang lagi, ah siapa yang datang, ya maka dokumen medical record seperti itu yang akan dilakukan penyusutan atau pengurangan volume file yang disimpan. Nah, di sini setelah saya baca dalam ketentuannya, itu tidak mesti pasien yang sudah meninggal atau pasien itu, yang jelas dia sudah tidak berkunjung lama. Dalam jangka waktu tertentu. Ya, karena memang beban menyimpan file itu besar. Tapi seandainya ini semuanya didigitalisasikan,
bukan sebuah masalah. Menyimpan file karena size-nya tidak besar, hanya di digitalisasi. Ya, yang terakhir pengelolaan apa namanya rekam medis ini adalah berkaitan dengan tracing, ya, mentelusuri. Mentelusuri itu bisa diproses manapun. Ketika disimpan, kita pengen tahu dia disimpan di mana. Ketika dia dikeluarkan, kita pengen tahu posisi sekarang ada di mana. Ya, dia didistribusikan, udah keluar, posisinya keluar dari paling kabinet. Tapi pengen tahu ada di mana. Apakah ada di poliklinik? Apakah ada di meja petugas pendaftaran? Apakah ada di misalnya di UGD? Apakah ada di bangsal rawatan? Atau sedang dipinjam oleh salah satu dokter? Ya. Nah, jadi ini akan ada kaitan dengan cara menyimpan. Ya, retrieval. Ini retrieval itu mengambil. Ya, mengambil dari mana gitu. Tracing nanti hubungannya dengan retrieval. Jadi ada dua pendekatan yang digunakan, ya, itu dengan sentralisasi atau desentralisasi. Sentralisasi itu artinya menyimpan rekam medis di satu tempat, hanya jadi satu. Ya, konsekuensinya adalah ukurannya besar. Semuanya jadi satu. Mau rawat jalan, rawat inap, darurat, segala macam. Maka nanti butuh ruangan penyimpanan yang besar. Lebih-lebih kalau masih paper-based tadi. Belum digitalisasi. Ya. Ya, namun kelebihannya tidak duplikasi, seragam tata kerjanya, petugas yang nangani terpusat satu, ya, sentralisasi, nah, bisa kapanpun minta. Ya. Tapi kelemahannya itu tadi saya katakan, size penyimpanan sangat besar. Ya. Kita membutuhkan, kita harus minta ke petugas yang ngurusin, dan itu biasanya cukup lama, butuh ruangan besar dan sebagainya. Sebaliknya yang desentralisasi kita pisahkan. Rawat jalan punya rekam medis sendiri, yang emergensi darurat ada sendiri, rawat inap ada foldernya sendiri, ada tempat penyimpanannya sendiri. Tujuannya siapa yang butuh jadi lebih cepat. Efisiensi waktu petugas jadi lebih mudah karena apa namanya volumenya kecil, nggak terlalu banyak, jadi lebih mudah mencari dan sebagainya, ya, penyimpanan lebih sempit dan sebagainya. Tapi tentunya kerugiannya adalah akan ada duplikasi, ya, tadi ketika daftar di rawat jalan kita ngisi formulir, berarti ada berkas kita. Nanti dirawat inap, lain lagi berkasnya. Ya. Di UGD, lain lagi berkasnya. Maka akan terjadi duplikasi dokumen. Dan konsekuensinya adalah menimbulkan biaya jadi double. Double akan jadi triple. Ya. Dan bisa saja format isian rekam medisnya tidak standar. Nah, jadi namanya tracing atau mentelusuri adalah SIM RS-GOS yang ada itu mencatat ada di mana dokumen rekam medis tersebut. Apakah tersimpan dalam filing kabinet atau keluar? Kalau keluar ada di mana? Siapa yang menyimpannya? Apakah disimpan di poliklinik? Apakah disimpan di bagian UGD? Apakah ada di ruang bangsal perawatan? Atau lagi dipinjam dokter misalnya. Jadi sekali lagi SIM RS-nya hanya mencatat lalu lintas keluar masuk
atau penyimpanan dari bundel. Isi data bundelnya sendiri, semuanya karena masih berbasis kertas, masih ditulis tangan, sehingga tidak terkomputeri. Nah, kejadian buruk yang mungkin terjadi adalah kehilangan dokumen. Kadang-kadang bukan hilang, melip. Ya. Hilang itu memang sampai bendanya jadi nggak ada fisiknya. Dan ini hanya ketelisut kata-kata orang itu. Ini yang semuanya terjadi akibat mungkin kompetensi petugas rekam medisnya menyangkut teknik coding, teknik apa tadi? Indexing, ya. Saya jadi ingat karena saya ngajar mata kuliah manajemen arsip tadi. Jadi kurang sama, ya. Atau ketidakpatuhan pada SOP. Ya. Ketidakpatuhan pada SOP. Kalaupun patuh, maaf bahasa saya, kalaupun patuh, dicatat semua tadi kayak di SIM RS tadi, bahwa berkasnya nomor sekian, keluar tanggal sekian, dikirim kemana. Oke, dicatat sih. Tapi ada halaman yang dicopot dari dalam bundel, nggak ada yang tahu. Hilang. Ya. Jadi kekurangan alat, segala macam, atau petugasnya tugasnya tidak fokus. Ya. Artinya petugas administrasi rekam medis itu dia punya tugas yang lain juga. Sehingga ini tugas sambilan aja barangkali. Nah, apa yang saya ceritakan tadi ya, tentunya akan banyak masalah-masalah ya, yang berakibat dari itu semua yang semuanya itu akibat sistem informasi manajemen rumah sakit yang ada itu belum optimal. Ya, boleh dikatakan nggak ada gunanya kalau hanya mencatat nomor rekam medis, mencatat bendelnya, bukan isi dari rekam medisnya. Yang perlu dikomputerisasi itu adalah isi rekam medisnya. Ya. Saya pengen mengilustrasikan semuanya itu, ya, serapi-rapinya, ini kebetulan ada gambar rapi nih, serapi-rapinya indexing dan coding. Bagus nih kan ada dikasih map biru, ada map hijau, ada map putih, bahkan setiap map dikasih kode-kode warna lagi. Ini contoh nih, gambar yang ini. Ini bagus nih rapi. Tapi tetap yang dicatat di situ adalah dokumennya, bukan isi dari dokumen. Rekam medis itu, yang penting itu isinya. Kamu dokter gigi, hari itu kamu ngerawat pasien, diapain giginya? Ditambal. Gigi nomor berapa yang ditambal? Itu yang perlu dicatat. Bukan dia datang tanggal berapa, ngapain. Habis itu ya sudah gitu loh. Bukan perjalanan dokumen ini dari rak dikirim ke poliklinik yang terima di poliklinik siapa? Bukan itu. Tapi isi daripada yang disebut data atau isi bendel ini. Ini yang perlu dikomputerisasikan. Ya. Saya ngelihat sendiri ya. Kalau di rumah sakit Singapura itu waktu itu ada paman saya yang sakit, saya jaga di sana ketika pasien sedang diperiksa oleh dokter atau ada suster. Contoh suster cuma meriksa datang temperatur berapa, ya, tensinya berapa. Selesai dia ngukur tensi, ya, di sebelahnya itu langsung ada
komputer, langsung ngetik seperti ini dia. Jadi dia bisa mengawasi naik turunnya tekanan darah si pasien selama satu hari, pagi, siang, sore, malam. Gitu. Karena nanti ini akan dianalisis oleh dokter. Nah, di sini nih. Jadi, sederhananya, bukan prosedur kerja yang penting untuk dikomputerisasi, tapi data yang dihasilkan dari kerja itu yang jauh lebih penting, yang dicatat dalam medical record ini yang harus dikomputerisasikan. Jadi sebenarnya masih cukup banyak PR kalau kita ngomong sistem informasi manajemen rumah sakit, khususnya jika bicara rekam medis. Karena rekam medisnya sendiri belum terkomputerisasi. Itu baru bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, tidak nambahin pekerjaan jika yang dikomputerisasikan itu adalah isi dari rekam medisnya. Bukan pencatatan pendaftaran pasien datang, pasien pulang. Itu sih penting, cuman yang jauh lebih penting adalah isi rekam medisnya itu yang harus digitalisasi. Jadi, perawat-perawat, dokter-dokter, itu harus membiasakan diri ketika melakukan diagnose, ya, apa istilahnya, bukan diagnose, apa? Amnesis, ya, amnese, ya, itu ya, cara memeriksa pasien itu langsung dicatat dalam komputer. Ya, obat apa yang diberikan, resepnya juga langsung dikomputerisasikan. Sehingga pernah bisa dievaluasi, katakanlah selama setahun terakhir pasiennya makan obat apa aja, karena tercatat di dalam sistem komputer. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan untuk kuliah hari ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Hah? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Sebelumnya, mohon maaf, ini pertanyaannya di luar dari topik pembelajaran. Yang pertama itu yang mau ditanyakan, untuk pertemuan ke-10 saat remedial UTS kemarin itu termasuk perkuliahan atau tidak, ya, Pak? Terus yang kedua, izin mengingatkan untuk yang nilai UTS masih di bawah 80, kemarin mereka menyarankan untuk diberi tugas resume materi pertemuan pertama sampai akhir. Dari materi perkembangan komputer sampai materi aplikasi perangkat lunak untuk registrasi pasien. Nah, itu kelanjutannya gimana ya, Pak? Terima kasih. Bentar, saya matikan dulu recordingnya.